Presiden Joko Widodo hari ini resmi melantik Marsda Hadi Cahyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara yang baru. Hadi Cahyanto menggantikan Marsikal Agus Supriyatna yang akan memasuki masa pensiun. Kepada para saksi, dimohon berkenan menuju meja tanda tangan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Pelantikan digelar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Istana Negara dengan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebagai Kepala Staf Angkatan Marsda Hadi Cahyanto merupakan perwira tinggi bintang 3 yang menggantikan Marsikal Agus Supriyatna yang memasuki masa pensiun. Kini Hadi Cahyanto menjadi Marsikal bintang 4 setelah resmi menjabat sebagai Kasau. Selain Hadi Cahyanto, sebelumnya ada beberapa nama lain yang diajukan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, kepada Presiden Joko Widodo untuk jabatan Kasau. Hampir sama seperti Kapolri, Tito Karnavian, Marsikal Hadi Cahyanto meloncati 3 angkatan untuk memegang jabatan Kasau. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Para saksi dimohon kembali ke tempat semula.